sebelumnya saya seorang penjual kue, dan kebetulan ada pekerjaan CFO ini, saya ikut. Saya dua anak saya, Pak. Alhamdulillah. Bu, setelah ada kegiatan CFW ini, ada padat karya tunai. Sejak awal Ibu ikut bergabung bekerja di padat karya tunai ini? Iya, Pak. Iya. Dari puasa, Pak. Oh, iya. Menurut Ibu, dengan kegiatan CFW ini, Ibu merasa terbantu dengan adanya kegiatan CFW ini? Iya, Pak. Sangat... sangat membantu sekali, karena bisa untuk nambah penghasilan juga untuk hari-hari, anak-anak juga. Jadi dengan bekerja di CFW ini, anak-anak, rumah tangga, kemudian kebutuhan sudah bisa terpenuhi, Bu, ya? Iya, insya Allah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dumbuha. Saya di sini sebagai pekerja. Saya sebelumnya cuma bekerja sopir bentor. Saya alasan saya kerja di sini, satunya saya membutuhkan pekerjaan seperti ini. Artinya Bapak sebelumnya kegiatan bentor, Pak, ya? Iya, bentor. Oh, iya. Bentor. Menurut Bapak, setelah adanya CFW ini kan bawa bentor sebelumnya, ada tidak perbandingan penghasilan Bapak di bentor dengan bekerja di CFW ya, sekarang? Perbandingannya, Pak, sangat jauh. Ya, apalagi keadaan sekarang ke COVID. Ya, kalau COVID kan kurang penumpang. Sekarang kan kita kerja tapi hasilnya dapat. Udah tentu-tentu lagi. Kalau di bentor, kita masih ragu. Belum tentu dapat untuk mau pulang ke rumah atau tidak. Kalau di sini sudah tentu. Baik, Pak. Setelah Bapak ikut bekerja di CFW ini, kebutuhan hari-hari apa ini sudah bisa terpenuhi, Pak? Alhamdulillah dengan adanya CFW sudah terpenuhi lah, insya Allah terpenuhi dan bisa membantu lah dengan adanya CFW ini. Artinya Bapak merasa dengan adanya CFW ini, selain membersihkan lingkungan, drainase jalan apa semua, terkait dengan kebutuhan hari-hari sudah bisa terpenuhi, Pak, ya? Ya, alhamdulillah sudah bisa terpenuhi karena diadakan dengan CFW ini, Pak. Kalau boleh minta saran Bapak, terkait dengan kegiatan CFW ini, ada harapan-harapan mau disampaikan, Pak? Mau dihentikan ini atau seperti apa menurut Bapak? Kalau lebih baiknya ini harus dilanjutkan, karena juga masyarakat-masyarakat yang apalagi sama kita-kita kan cuma mau cari bawa bentor, cuma sopir bentor, belum tentu-tentu dapat uangnya kan. Kalau dengan adanya CFW ini kan bisa membantu masyarakat lebih banyak kan. Jadi lebih bagus harus dilanjutkan saja. Ini juga CFW program yang baik.